Yes, LU21 dari Persela Lamongan yang saat ini membela Persebaya Surabaya membuka gol, mencetak gol, dan ini merupakan gol perdana dari Fandi Eko Utomo untuk Persebaya Surabaya. Unggul 0-1 Persebaya Surabaya di tuan rumah PSM Makassar. Ya, sejak awal kita lihat sebuah warning pergerakan terus menerus belakang dari Fandi Eko Utomo, dan ketika terlepas ketika tidak ada pemain yang mampu mengawal, dan Fandi Eko pun tanpa kesulitan, tanpa ada pemain yang mampu menghalangi dengan mudah mencoba membela gawang PSM Makassar, dan inilah gol perdana bagi Fandi Eko Utomo di sini. Sebuah umpan yang sangat baik dari Hasim Juki. Masih gelir Bokoro. Dan sebuah peluang. Dan gol! Kita lihat. Paco Kedere. Seperti yang saya katakan tadi. Dua peluang disiapkan. Dan peluang ketiga langsung gol. Dan membuat terskor sementara Indonesia Super League 2014. Paco Kedere dengan 9 gol. Ya, luar biasa. Dan tidak hanya instruksi dari Rahmat Darmawan yang makin diikuti dari Renda Sujono pun dikenal oleh Paco Kedere. Dan kali ini di peluang ketiga yang tidak menyanyikan peluang yang ia miliki, dan kita lihat benar-benar menunjukkan kualitas seorang predator Paco Kedere, top scorer sementara ia sejak 2014 dan kali ini gol 9 bagi Paco, dan sangat bagi saya bukti yang menjauh, dan lagi-lagi sebuah umpan dan asis dari Greg Mokoro, dan Doman tidak mampu mengkantor pergerakan